berbicara tentang timah ya, itu terutama dari Belitung Timur, kemudian juga ada budayawan yang selama ini sangat aktif menulis buku, tidak hanya masalah budaya di Bangka Belitung, tetapi juga buku-buku sejarah. Itu ada nanti salah satunya dari Pulau Bangka. Dan satu lagi pembicara nanti adalah Kepala BPCB Jambi. Namun sebelum kami memperkenalkan secara detail dari para pembicara, dan kami mengucapkan terima kasih bahwa program ini terselenggara atas inisiatif dan kegiatan dari Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan yang dikomandoi Bapak Direktur, Bapak Dr. Restu Gunawan. Nah, dalam hal ini, sebelum acara dimulai, kami nanti minta pengantar dari Bapak Direktur terkait budaya rempah di Tanah Rempah. Nah, setelah itu, kami lanjutkan lagi dengan tiga pembicara. Yang pertama adalah Bapak Evi Nardi, Sarjana Sosial. Beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Belitung Timur. Ada hal yang menarik yang akan diangkat oleh Pak Evi. Yang pertama adalah komitmen dan kebijakan Pemda Belitung Timur dalam menjaga ekosistem rempah di Tanah Timah. Kemudian juga mengangkat kegiatan yang akan dilakukan dan partisipasi masyarakat terkait dengan budaya rempah di Belitung Timur. Nah, kemudian sesi kedua, nanti pembicara yang kedua adalah budayawan Bangka Belitung, ya, itu Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian, di samping seorang budayawan juga seorang historian, ya, beliau adalah sejarawan yang aktif menulis beberapa buku sejarah, ya, kalau berbicara tentang sejarah khususnya di Kepulauan Bangka Belitung. Pak Elvian nanti akan mengangkat peradaban rempah di Tanah Timah dan upaya revitalisasi serta keberlangsungannya. Kemudian pembicara ketiga adalah Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, Bapak Iskandar Mulia Siregar SSI. Nah, Pak Iskandar ini walaupun kedudukannya BPCB di Jambi, wilayah kerjanya 4 provinsi. Yang pertama Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan juga termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi sangat berkepentingan dan diharapkan nanti berbicara tentang jejak peradaban rempah di Tanah Timah dari aspek cagar budayanya dan upaya pelestarian. Dalam webinar ini, masing-masing pembicara nanti akan memaparkan topiknya masing-masing 20 menit. Nah, kemudian setelah selesai masing-masing 20 menit, akan dilanjutkan sesi tanya-jawab, kira-kira waktunya 45 menit. Dan setelah itu baru kami nanti akan closing dengan resume hasil webinar ini. Para peserta yang baik hati dan tentu saja yang sangat antusias pada siang hari ini, meskipun jam 2 siang adalah jam-jam yang rawan, ngantuk, tetapi ini topik bicara tentang rempah di Pulau Bangka dan Belitung amat menarik. Nah, sebelum kita mulai, kami mohon dari Bapak Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan untuk menyampaikan pengantar webinar budaya rempah di Tanah Timah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Evi Nardi, Pak Kadis Bangka Belitung, Pak Ahmad Elvian, budayawan juga Ketua MSI Bangka Belitung, Pak Iskandar Siregar, Kepala BPCB Jambi dan wilayah sekitarnya, juga Pak Moderator, Pak Agus Widiatmoko, dan juga seluruh peserta seminar
jalur rempah yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita bisa bertemu lewat virtual ini untuk membedah berbagai macam hal berkaitan dengan jalur rempah. Jadi jalur rempah ini adalah program prioritas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Jadi selama ini kita sering mendengarnya Silk Road atau jalur sutra, maka kita sebenarnya mempunyai jalur rempah yang sebenarnya usianya mungkin lebih tua daripada jalur sutra itu, dan terus dengan dinamika naik turunnya, pasang surutnya, rempah-rempah menjadi sesuatu yang penting bagi peradaban dunia. Maka dengan latar belakang itulah, maka kita akan menjadikan jalur rempah sebagai sebuah program prioritas. Nah, sebenarnya ada tiga hal. Jalur rempah itu adalah sebuah perjalanan muhibah, Spice Road Odysseus gitu ya. Jadi di situ kita berbicara tentang jalur, kemudian berbicara tentang tinggalan, dan juga berbicara tentang masa depan. Karena sebenarnya rempah-rempah ini tidak hanya masa lalu, tetapi juga masa depan gitu. Jadi ini penting apalagi dikaitkan dengan situasi saat ini di mana orang kembali kepada herbal dan lain sebagainya, dan rempah-rempah akan menjadi prioritas utama kita. Nah, selanjutnya, jadi program jalur rempah ini menurut timeline-nya sebenarnya di tahun 2020 ini kita adalah awareness, understanding, karena masyarakat kan belum banyak tahu tentang jalur rempah ini, maka kita banyak lakukan ini seminar-seminar seperti ini di UPT, kemudian juga oleh pemerintah daerah dan lain sebagainya. Ini untuk memberikan pemahaman awareness kepada masyarakat. Kemudian di tahun 2021, mudah-mudahan orang sudah mulai engage, kira-kira gitu. Kemudian di 2022, dan orang sudah mulai percaya, dan 2024 mudah-mudahan ini sudah menjadi ada kemanfaatannya. Jadi ini adalah program jangka panjang yang tentu harus dikerjakan secara bersama-sama, bergotong royong seluruh stakeholder terkait. Stakeholdernya siapa sih? Kira-kira kan gitu. Stakeholdernya ya pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, dunia internasional bersama-sama gitu. Jadi itu untuk katanya dengan eventnya. Nah, milestone-nya sebenarnya kita juga berbicara tentang target kita di tahun ini, kita udah masuk ke tentative list. Kemudian di tahun 2024 harapannya sudah diakui sebagai warisan budaya dunia gitu. Jadi setelah diakui sebagai warisan budaya dunia, tentu kita berharap ada pengembangan pemanfaatannya untuk kemajuan ekonomi sebuah bangsa, apakah itu nanti digunakan oleh pariwisata, untuk pertanian, untuk kesehatan, wellness dan sebagainya. Saya kira ini penting untuk kita lakukan secara bersama-sama. Jadi kaitannya dengan tahap-tahapan ini, tentu kita nggak bisa sendiri nih untuk bekerja menyelesaikan ini. Jadi kita tentu keterlibatan berbagai pihak, karena sebenarnya khusus di dalam negeri saja di Indonesia itu sebenarnya jalur-jalur rempah-rempah itu hampir seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia mulai terlibat, mulai dari Maluku, kemudian di Sulawesi, kemudian juga di Jawa, kemudian di Sumatera, Pantai Barat, bahkan sampai di Eropa dan Timur Tengah. Jadi ini secara bersama-sama, bahkan tidak hanya ke barat, ke timur juga menjadi jalur yang penting. Untuk itulah maka dalam kegiatan-kegiatan ini kita melakukan seri webinar ini, dan juga ada platform website, kemudian logo branding, poster film, podcast, kemudian pembuatan buku, dan juga penguatan kapasitas bagi UPT-UPT, dan juga nanti ada pameran jalur rempah di dalam Pekan Kebudayaan Nasional. Jadi itu beberapa kegiatan yang sangat penting dan perlu kita highlight dan menjadi intro atau awalan bagi seminar kita siang ini. Mudah-mudahan diskusi kali ini bisa membedah nih peran dan posisi Bangka Belitung khususnya dalam konteks jalur rempah ini. Karena Bangka Belitung selain terkenal dengan timahnya, tapi juga terkenal dengan rempah-rempahnya, yaitu lada dan sebagainya. Mungkin perlu ditelusuri nih Bangka Belitung, mudah-mudahan teman-teman sejarawan, arkeolog nanti bisa mengkaji lebih dalam peran dari Bangka Belitung khususnya peradaban rempah-rempah ini gitu. Ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk melakukan kajian dan penelitian kedepannya gitu. Karena sebenarnya kalau kita berbicara tentang
rempah-rempah ini saya kira sangat sustainability-nya, kaitannya dengan kelestarian alam sangat terjaga, berbeda dengan tambang dan sebagainya yang ujung-ujungnya ketika sudah habis kerusakan lingkungan dan sebagainya. Jadi sekali lagi selamat berdiskusi, membedah berbagai informasi tentang rempah-rempah yang ada di Bangka Belitung, mudah-mudahan bisa menjadi sumber inspirasi, imajinasi dan inovasi-inovasi di bidang kebudayaan khususnya di jalur rempah. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahim. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan atas sambutannya dalam acara seri webinar Jalur Rempah. Sebelum kita mulai, dari para pembicara, sekilas kami sampaikan bahwa Pulau Bangka Belitung ini secara geografis memang letaknya strategis ya, berada di lintasan Selat Malaka dan menghubungkan tidak hanya pulau-pulau di Nusantara tetapi juga persinggahan antara barat di India kemudian juga ke Afrika dan seterusnya. Kemudian di timur dan ada Cina. Juga kedudukan Bangka Belitung ini selain berada di selat dengan Pulau Sumatera juga berhadapan dengan pulau-pulau di Kalimantan kemudian Sulawesi ya. Oleh karena itu kekayaan cakar budayanya baik yang ada di bawah laut ya, ada siprek dan seterusnya, kemudian yang di darat tidak kalah pentingnya menggambarkan semuanya aspek-aspek yang dulu terkait dengan jalur rempah. Demikian juga historinya. Nanti semua akan dipaparkan oleh pembicara dan juga nilai-nilai budaya yang diwariskan dan dipraktekkan sampai sekarang oleh masyarakat baik yang ada di Pulau Bangka dan Belitung. Nah, oleh karena itu bagaimana Kepulauan Bangka Belitung ini menatap jalur rempah sebagai masa depan yang baik dan menjadi inspirasi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Baik, para peserta webinar, kita mulai saja. Yang pertama dari Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Belitung Timur, Bapak Evi S. Os, yang akan mengangkat komitmen dan kebijakan Pemda Belitung Timur dalam menjaga ekosistem rempah di Tanah Timah. Waktu masing-masing pembicara 20 menit untuk memaparkan topiknya dan kemudian dilanjutkan pembicara kedua dan ketiga. Untuk itu yang pertama kami persilahkan Bapak Evi Nardi untuk menyampaikan paparannya terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Belitung Timur dalam menjaga ekosistem jalur rempah. Silakan Pak Evi. Masih mute Pak Evi? Masih mute mic-nya Pak Evi? Halo Pak Evi? Ya. Ya, halo. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Agus Widiatmoko yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Belitung Timur pada webinar siang hari ini. Dan mungkin sebelum saya menyampaikan penghormatan kepada Bapak Ibu narasumber termasuk Pak Direktur, mungkin saya akan menyampaikan dua buah pantun dulu sebagai budaya Bangka Belitung, khususnya Belitung Timur. Rimbun kemari, kemiri di dalam hutan, dapat dibuat bumbu masakan. Kata salam kami haturkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jika malam telah menjelma, jangan lupa hidupkan lampu pelita. Kebudayaan daerah patut dijaga untuk diwariskan kepada anak cucu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Pak Dr. Restu Gunawan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia. Yang saya hormati Pak Agus Widiatmoko selaku moderator, dan yang saya hormati Pak Ahmad Elfian, budayawan Bangka Belitung
dan yang saya hormati dan saya banggakan Pak Iskandar Siregar, Kepala BPCB Jambi yang memang Bangka Belitung termasuk di bawah wilayah BPCB Jambi, serta Bapak Ibu hadirin hadirat peserta webinar dengan tema budaya rempah di bumi timah. Jadi dalam kesempatan ini kami bahwa akan memaparkan next dalam kehidupan masyarakat lokal atau yang biasa disebut Melayu Belitung di Pulau Belitung, khususnya Belitung Timur ini telah mengenal dari sejak dulu rempah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi inilah yang kita kenal dengan rempah-rempah yang ada di Bangka Belitung, yaitu lada atau sahang, kunyit, serai, dan lain sebagainya. Jadi ini tidak terpisah mungkin dari latar belakang kebudayaan yang memang hidupnya dari zaman dulu dan sekarang pun masih dari berladang serta mengambil hasil hutan yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Jadi next, ini pentingnya rempah memang semakin menguat karena memang ada interaksi antara peladang pada zaman dahulu masa lalu yang berhubungan dagang dengan sejumlah pelaut yang disebut dengan urang dagang kalau bahasa Belitungnya, termasuk mempengaruhi penggunaan rempah sebagai bumbu masakan, sebagai bentuk akulturasi yang ada. Nah, ini mungkin rempah yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Dan juga kalau dari bahasa Melayu Belitung, menyebut rempah itu adalah rempah, tidak ada pakai H, ya kan? Atau rempah istilahnya, kalau bahasa orang zaman dahulu kala. Istilah ini umumnya berkembang pada kampung atau desa. Lalu mereka berprofesi sebagai peladang. Dan ada dugaan istilah muncul ini akibat ada perdagangan rempah di masa lalu yang sebagian besar memang masyarakat Belitung Timur mempersepsikan rempah sebagai bumbu-bumbu untuk masakan. Inilah. Next. Pengolahan rempah sendiri sebagai bumbu masakan memang sudah dikenal dengan sebutan ngerempah atau ngerempah seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi istilah ini memang umumnya dilaksanakan pada upacara adat besar. Karena memang kita ada pelestarian tradisi maras tahun dan juga ada perkawinan seorang tokoh yang bernama Mak Panggung. Mak Panggung inilah mungkin yang memimpin kalau ibarat adat istiadat di Belitung Timur yang memimpin dalam mempersiapkan makanan yang akan dibuat. Dan juga Mak Panggung ini meminta ibu-ibu untuk membantu dan mengumpulkan rempah-rempah terlebih dahulu untuk mereka lakukan ritual dan memberi doa untuk pertama kalinya. Barulah ibu-ibu tadi menumbuk rempah-rempah dan dilanjutkan oleh ibu-ibu yang lain. Next. Nah, rempah khususnya kunyit memang menempati posisi penting dalam adat istiadat Melayu Belitung. Ada kunyit yang mengandung makna emas yang terurai. Hampir dalam setiap prosesi ritual perdukunan menggunakan, terutama pada tradisi meras tahun, kunyit ini. Nah, kunyit ini digunakan sebagai pewarna beras pada tradisi ngambor beras kunyit
Jadi kita ada istilahnya adat istiadat di Belitung Timur ini yang menggunakan rempah kunyit ini sebagai tradisi, yaitu ngambor beras kunyit. Jadi ini dilakukan pada hajatan seseorang mungkin yang niatnya tercapai dan terkabul. Seperti mungkin keselamatan anak, yaitu upacara adat selamat kelahiran anak. Biasanya memang ini diwariskan turun-temurun. Dilaksanakan biasanya memang oleh kaum-kaum bangsawan lah kalau memang dulunya di Kabupaten Belitung Timur ini. Selain itu juga, selain kunyit, juga kita memiliki rempah kayu manis, serai wangi, dan daun pandan. Jadi bukan hanya kunyit saja, tapi ada kita rempah kayu manis, serai wangi, dan pandan. Dan ini merupakan tradisi mandi dari uap yang berbagai rempah untuk tujuan mengharumkan badan, mengurangi toksin yang keluar melalui keringat, serta memberikan efek psikologis berupa rasa senang dan bahagia apabila kita melaksanakan mandi dari uap yang terdiri dari bahan kayu manis, serai, wangi, dan daun pandan tadi. Nah ini. Terus rempah yang digunakan sebagai obat-obatan tergabung dalam obat tradisional yang disebut dengan ubat kampung. Nah, atau istilahnya obat herbal. Jadi penggunaan rempah dalam ubat kampung dalam bahasa Belitung ya dapat diracik dengan rempah lain atau bahan lain selain rempah. Atau dengan cara merebusnya seperti air sepang yang dibuat dan diambil dari bagian pohon hingga dan tetap dilestarikan oleh masyarakat yang ada di Belitung Timur. Memang di samping itu juga memang ini digunakan sebagai bumbu masakan sehari-hari yang paling banyak dipergunakan. Ada beberapa rempah dalam bumbu masakan tradisional kita. Nama rempahnya sendiri ada kunyit, ada lengkuas, ada cabai. Nah, ini untuk masakan gangan. Kalau istilahnya di Bangka Belitung atau di Pangkal Pinang atau di Bangka, ini biasanya disebut dengan bahasa lempah kuning. Tapi kalau untuk di Belitung maupun di Belitung Timur, ini namanya gangan. Ini bisa untuk gangan darat atau gangan ikan. Gangan darat itu bisa berupa dengan daging-dagingan atau tulang-tulang daging gitu kan, dimasak gitu kan. Nah, juga ada nama rempah seperti gerunggang, kunyit, cabai, dan lengkuas. Ini untuk masakan gangan ikan buntal darat. Jadi kalau memang peserta webinar mungkin agak aneh mendengar gangan buntal ikan darat ini, biasanya kan beracun, kata orang. Tapi kalau di Belitung Timur, memang kita ada wisata alam yang juga memang dari beratus tahun yang lalu, banyak sekali spesies ikan-ikan darat yang ada di Tebat Rasau, namanya wisata alam Tebat Rasau di Desa Lintang. Jadi mereka, pengelola wisata alam di sini, memang menjual ikan gangan buntal darat ini untuk dikonsumsi kepada pengunjung-pengunjungnya. Nah ini dan tidak beracun. Ini sudah banyak sekali yang mencoba. Terus ada nama rempah selain itu, yaitu ketumbar. Nah, ini untuk masakan ayam bumbu ketumbar. Biasanya disajikan pada saat acara-acara perkawinan maupun sedekahan di Belitung Timur.
dan nama-nama rempah lainnya seperti cabai, kemiri, lada, ini untuk mie rebus Blitong. And next, mungkin nah inilah sejarah rempah kita ini memang merupakan sejarah dari dulu bahwa dari abad ke-7 juga sudah diketahui bahwa Blitung ini dimasuki oleh pedagang-pedagang dari Cina dulu dari abad ke-7 di jalur utara Kabupaten Blitung Timur ini. Nah, ini merupakan sejarah rempah kita. Juga rempah merupakan pengetahuan tradisional serta teknologi tradisional dan tradisi lisan untuk pemajuan objek kebudayaan rempah. Nah, inilah makanya sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 5 tentang pemajuan kebudayaan, kita melakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap rempah ini tadi. Juga kita laksanakan sebagai pencatatan rempah sebagai warisan budaya tak benda, melakukan pengkajian workshop dan seminar. Terus kita memang di tahun ini Blitung Timur ada event JPJR, Jelajah Pesona Jalur Rempah, dan dikolaborasikan dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan, yaitu memang ada program Jalur Rempah untuk menjadi jalur rempah dunia nanti kan. Dan ini juga merupakan produk rempah sebagai industri kreatif di Blitung Timur. Juga kita melakukan pembinaannya seperti sosialisasi, pelatihan, pembinaan komunitas, dan pengurusan merek dagang terhadap produk-produk rempah yang ada di Blitung Timur. Nah, next. Tidak jalan ya, kayaknya. Jadi membangun ekosistem rempah berbasis dari hulu ke hilir, memang sejarahnya sudah kita ketahui bersama bahwa dari abad ke-7 tadi kita sudah mempunyai sejarah rempah kita yang didatangi oleh pedagang-pedagang dari Cina di jalur utara. Terus ada pengetahuan tradisionalnya dan juga teknologi tradisional dan tradisi lisan. Nah, ini kita semua melakukan pelibatan masyarakat di dalam pelindungan. Ini guna menjaga nilai-nilai historis dan pengetahuan lokal. Nah, dan juga kita melakukan pelibatan pemangku kepentingan dalam penelitian. Nah, terus kita juga melibatkan dan penguatan komunitas dalam pengemasan event serta menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dari swasta-swasta yang ada, dari usaha menengah dan kecil, terus juga pelibatan dinas terkait dan swasta di dalam pembinaan komunitas yang diharapkan komunitas mampu mengembangkan pengetahuan tradisional dan industri berbasis rempah. Selanjutnya, hingga kesadaran bersama. Jika rempah tidak hanya tentang romantisme sejarah, akan tetapi berkaitan dengan identitas lokal dan bernilai ekonomi terhadap rempah itu sendiri. Nah, ini pelibatan masyarakat terhadap rempah-rempah yang ada ini. Beberapa yang sudah kita laksanakan, kita ikan adalah masyarakat dalam pelestarian tradisi rempah ini sendiri. Jadi pelibatan masyarakat dilakukan terhadap pencatatan tradisi rempah, baik yang terancam punah maupun yang masih bertahan, bersama dengan kawan-kawan komunitas tempat asal yang ada di Desa Lintang, Kecamatan Simpang Renggiang, Blitung Timur. Jadi kawan-kawan komunitas tempat asal inilah yang kita selalu libatkan dalam rangka untuk melakukan pencatatan tradisi rempah yang ada di Blitung Timur. Dan juga kita melakukan aktualisasi tradisi rempah sudah punah yang menjadikannya sebagai industri kreatif di destinasi wisata, misalnya Air Sepang di
destinasi wisata tempat asal. Juga kita melakukan pembinaan terhadap industri kreatif berbasis rempah di beberapa desa. Misalnya ada di Desa Lintang dan Desa Cendil. Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kambit, Belitung Timur. Peran serta masyarakat telah mempengaruhi secara signifikan atas penyebar luasan informasi tradisi, up database tradisi rempah, dan penciptaan produk kepariwisataan berbasis rempah. Jadi memang ada beberapa produk dari industri kreatif rempah yang ada di Belitung Timur mungkin dapat ditayangkan di dalam paparan kami ini. Produk-produknya ada yang berbentuk sabun, ada lada atau sahang yang halus yang sudah di-packaging, ada juga minyak serai. Nah, sebenarnya ini ada di paparan kami, mungkin gangguan jaringan mungkin tidak bisa ditampilkan ya. Tidak bisa ditampilkan, ada produk-produk industri kreatif dari rempah yang ada di Belitung Timur ini, seperti sabun, lada, atau sahang berbentuk kemasan yang sudah dihaluskan, termasuk serai. Nah, ini juga ada minyak gosok yang terbuat dari serai, minyak rambut, parfum, face care, teh, celup pelawan, teh pasak bumi, teh japu kotak, teh celup japu, teh jala, malahan ada juga kopi jagung jahe. Nah, ini yang produk-produk dari rempah yang sudah dialokan ke industri kreatif rempah. Jadi harapan kita dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur, khususnya Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur, memang sejarah mengajarkan kita, rempah memang adalah simbol kebersamaan dan gotong royong yang tercermin dalam penanaman, pengolahan, hingga memperdagangkannya. Menata kelola rempah pada hari ini adalah hanya dapat dilakukan dengan bergotong royong pula, sehingga hasil dapat dicapai semaksimal mungkin. Jadi, baik untuk memperkuat identitas kedaerahan dan bangsa dan menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat yang semakin meredup karena bencana wabah COVID-19 yang meraja di seluruh dunia maupun Indonesia, terkhusus di Kabupaten Belitung Timur. Jadi itu mungkin paparan dari kami dan keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam hal pelindungan, pengembangan terhadap pemanfaatan dan pembinaan rempah ini yang selalu kita gaungkan bersama. Jadi itulah rempah-rempah dan produk rempah industri kreatif yang sudah kita lakukan pembinaan, kita pemanfaatannya juga yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Jadi sebelum saya mengakhiri paparan ini, mungkin karena tadi di awal saya membuka dengan pantun, maka di akhir kata juga saya akan menutup dengan pantun. Jika ada kayu yang basah, jangan dibuat si kayu api. Jika ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Evi. Ya, cukup menarik kalau kita berbicara tentang rempah di Belitung Timur khususnya ya. Rempah yang sudah menjadi simbol kebersamaan dan gotong royong. Ya, tidak hanya untuk kepentingan-kepentingan ritual ya, kemudian juga acara-acara khusus di dalam sistem adat istiadat masyarakat Belitung Timur, tetapi rempah juga sudah menjadi hal yang diciptakan leluhur orang-orang Belitung Timur sebagai obat-obatan, bahkan kemudian juga sebagai masakan menjadi sehari-hari.
Dan ini menarik sekali ketika Belitung Timur di dalam pemajuan kebudayaan, terutama tentang budaya rempah, tidak hanya pelindungannya tetapi sudah mengembangkan dan memanfaatkan menjadi suatu produk ekonomi, ya, bahkan produk-produk bernilai tinggi turunannya, ya, tadi ada disebutkan bagaimana minuman-minuman, ya, dari apa, air sepang, ya, kemudian juga bagaimana menciptakan rempah-rempah kemudian dibuat sabun, ya, kemudian juga dibuat alat-alat kecantikan. Ini cukup menarik, artinya ekosistemnya sudah berjalan, ya, tidak hanya aspek pelindungan, pemanfaatan dan pengembangan, tetapi juga terlihat pengembangannya. Baik, Pak Evi, sambil nanti menunggu tanya jawab berikutnya, kita beri kesempatan dulu untuk pembicara yang kedua. Ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Elvian. Beliau adalah budayawan yang ada di wilayah Provinsi Bangka Belitung dan seorang sejarawan yang telah lama meneliti tentang sejarah terkait juga tidak hanya sejarah-sejarah tentang kemerdekaan kita, tetapi juga sejarah rempah sendiri. Silakan Pak Alfian untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali kajian kita pada hari ini terkait dengan budaya rempah di Tanah Timah. Kita ketahui bahwa Bangka Belitung itu memiliki dua indikasi, ya, kekayaan intelektual yang bercirikan geografis wilayahnya. Yang pertama kita kenal dengan sebutan Timah Putih, kemudian yang kedua kita mengenal Lada Putih ataupun Muntok Piper, ya, atau Lada Mentok. Nah, terkait dengan diskusi kita pada siang hari ini, saya akan memulainya dengan dua buah pantun, ya, dua buah pantun. Yang pertama, saya akan menyapa seluruh peserta webinar. Lipat dagang busana bawahan, cita cukin dibuat pelikat. Selamat siang hadirin sekalian, semoga selalu sehat walafiat. Amin. Kemudian yang kedua, ini pantun dari orang-orang tua kita dulu terkait dengan kekayaan negeri Bangka Belitung, kekayaan kita di bumi Serumpun Sebalai, bumi Bangka Belitung. Riuh kumbang, riuh madu, mencari kembang, bini laki. Kalau berjuang takut madu, sahang habis diambil company. Wah. Jadi kalau kita berjuang takut maju, ya sahang kita habis diambil oleh company, oleh Belanda. Begitu juga kalau kita berjuang takut maju, timah habis diambil company. Itu pantun orang-orang tua kita zaman dulu yang menyemangati kita agar kita menjaga kekayaan alam, kekayaan negeri kita Bangka Belitung. Nah, di Bangka Belitung kita mengenal ada ungkapan peverdur. Peverdur yang berarti semahal lada atau semahal sahang. Orang Bangka itu menyebut lada itu dengan sebutan sahang. Sahang itu artinya lada berbulir besar. Sering juga di sahang itu disingkat dengan sang, ya, sang yang berarti singkatan sengsara, karena proses mulai dari membuka lahan sampai dengan memanen kemudian menjual lada atau sahang itu prosesnya sangat berat sekali, sangat sengsara sekali masyarakat, ya,
mulai dari proses menanam sampai dengan proses akhirnya. Makanya orang sering juga menyebut sahang itu dengan sang, menjadi singkatan dari sengsara. Tetapi kesengsaraan itu membawa kenikmatan, membawa kemakmuran. Karena ada ungkapan Everdur tadi, ya, ungkapan semahal lada. Nah, berdasarkan catatan di Memory van Overgave, residen Bangka, Hoyer, ya, tahun 1931, dia mengatakan bahwa lada itu banyak mendatangkan uang, ya, bagi masyarakat Bangka Belitung. Nah, indikatornya bisa kita lihat, ya, di dalam Memory van Overgave residen Hoyer tadi, ya, sejak tahun 1926 sampai dengan tahun 1928, ya, 1928, indikatornya kita bisa melihat begitu banyak, ya, orang-orang Bangka yang makmur yang naik haji. Ya, naik haji sampai tahun 1928 itu tercatat sekitar 600 orang petani Bangka, petani sahang atau lada itu naik haji. Jadi sahang atau lada itu memberikan kemakmuran bagi masyarakat Bangka Belitung. Indikatornya bisa dilihat dari begitu banyaknya orang-orang Bangka yang naik haji. Nah, dibandingkan dengan timah, timah itu justru membawa malapetaka, membawa kesengsaraan bagi masyarakat Bangka karena timah menjadi monopoli dari pemerintah Hindia Belanda, menjadi monopoli kemudian perusahaan Bangka Tin Winning. Jadi keuntungan dari timah itu menjadi tambang emas bagi pemerintah Hindia Belanda untuk membangun negeri dengan timah itu dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda di Bangka, termasuklah tanaman lada, dan lada kemudian baru dikembangkan kembali di Bangka sejak tahun 1851 ketika selesainya perlawanan rakyat Bangka dipimpin oleh Depati Amir. Jadi sahang atau lada itu kembali dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebelumnya Belanda memfokuskan kepada tambang timah, ya, zwinik, zwinik, zwinik. Semakin banyak timah itu semakin bagus, semakin maju, ya, pemerintah Hindia Belanda. Segala sesuatu yang bertentangan ataupun tidak menuju kepada upaya-upaya untuk penambangan timah itu dilarang di Bangka. Jadi lada itu mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat, sementara timah itu mendatangkan kemakmuran bagi pemerintah Hindia Belanda. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, nah, karena lada itu mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat, kita ketahui bahwa lada ataupun sahang itu kemudian menjadi bagian dari budaya masyarakat Bangka Belitung. Kita kenal, ya, upacara-upacara yang berhubungan daur hidup ataupun life cycle, upacara-upacara yang berhubungan dengan keagamaan itu selalu dikaitkan dengan panen lada, masa panen lada atau masa kali kemakmuran masyarakat itu di Bangka Belitung ketika habis panen lada. Nah, lalu apa kaitannya dengan jalur rempah, ya, jalur rempah di tanah timah ini, ya, di Bangka ini. Nah, kita ketahui bahwa berdasarkan temuan-temuan arkeologis, nanti mungkin disampaikan oleh Pak Iskandar, ya, pada abad ke-5 Masehi, ya, di kota Kapur Bangka itu ditemukan sisa-sisa kepingan perahu, kemudian ditemukan sisa-sisa dermaga, ya, Pak Agus Wijatmoko dulu pernah ngajak saya, ya, ikut nyelam di beberapa air, ya, di
dekat Sungai Menduk ya di Kota Kapur dan menemukan banyak kepingan-kepingan papan perahu, kemudian bekas dermaga. Ini menunjukkan bahwa Bangka dalam hal ini Kota Kapur merupakan salah satu pusat pelayaran, pusat niaga, pusat perdagangan. Dalam catatan-catatan dinasti Tang ya, kita mengetahui bahwa terdapat sekitar 14 kota dagang Sriwijaya. Nah, salah satu kota dagang itu adalah Kota Kapur. Dan fungsi Kota Kapur pada waktu itu adalah sebagai feeder point ataupun sebagai salah satu mandala dari Sriwijaya. Kalau kita kaji lagi, sekitar abad ke-7 Masehi ketika Bangka berada di bawah kedatuan Sriwijaya, kita ketahui bahwa ekspor-ekspor dari Sriwijaya itu antara lain rempah-rempah, kemudian sahang ataupun lada, timah, pinang, gaharu, kemudian ada kayu wangi ya, Gonstilus bancanus ya. Nah, yang umumnya barang-barang ekspor Sriwijaya itu banyak sekali kita jumpai di Pulau Bangka. Jadi Kota Kapur itu adalah salah satu mandala Sriwijaya, berfungsi sebagai feeder point, pelabuhan pengumpul untuk ekspor ya rempah-rempah, termasuklah lada ke entry fortnya di Sriwijaya. Dalam prasasti Kota Kapur II yang berangkat tahun sekitar abad ke 10 Masehi, itu semakin mempertegas ya bahwa Kota Kapur itu adalah salah satu mandala dari Sriwijaya dengan ditemukannya prasasti Kota Kapur II. Di situ tertulis yang mengatakan tentang Dang Camwa ya di Maharata. Jadi ada semacam Fritz Heren ya, raja kecil di Kota Kapur yang bernama Dang Camwa. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya terkait dengan jalur rempah ya di Bangka Belitung, kita mengenal ada satu prasasti yang disebut dengan Padrao ya. Saya ke Museum Nasional di Jakarta, saya menemukan Padrao itu berangkat tahun 1622 Masehi ya. Itu berisi tentang perjanjian antara Samiam ya, Sultan Banten dengan Hendrik Lam ya, utusan dari De Albuquerque ya, dari Malaka. Nah, isi perjanjian itu adalah Portugis ya, dalam hal ini Hendrik Lam itu membantu kerajaan Banten melawan Demak. Kemudian Sultan Banten Samiam itu mengamankan jalur perdagangan lada yang ada pada waktu itu yang dikuasai oleh Portugis sampai ke Lisabon, sampai ke Portugis. Nah, kita ketahui bahwa jalur di Selat Bangka, Pengsia, kemudian sampai ke Cisu ya, Cisu atau Pulau Tujuh, terus sampai ke India dan Eropa ya. Itu jalur perdagangan lada pada waktu itu. Jadi di samping Bangka sendiri menghasilkan lada, perairan Bangka juga menjadi jalur perdagangan rempah atau perdagangan lada pada masa kekuasaan Samiam ya di kerajaan Banten pada waktu itu. Nah, kita ketahui bahwa isinya adalah Hendrik Lam itu atau Portugis diberi kebebasan untuk membangun benteng di Kalapa yang kemudian kita kenal dengan nama Sunda Kalapa ya, yang pada tahun 1527 ya kemudian dikuasai oleh Patahila. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kawasan perairan Selat Bangka itu menjadi wilayah yang diperbutkan antara Kesultanan Banten dan
Kesultanan Palembang Darussalam. Kita ketahui bahwa perdagangan lada atau jalur perdagangan rempah di Selat Bangka itu terjadi kontak senjata antara Kesultanan Banten dan Palembang Darussalam. Kita ketahui bahwa salah satu Sultan Banten waktu itu Maulana Muhammad itu Seda Ing Rana yang meninggal di Palembang, Seda Ing Palembang yang kemudian makamnya di Serambi Masjid Agung Sultan Banten. Dan salah satu juaraja putra mahkota Banten itu kemudian konflik politik memperebutkan jalur perdagangan lada dan jalur perdagangan rempah di Selat Bangka itu diakhiri dengan perkawinan politik ya antara Sultan pertama Kesultanan Palembang Darussalam, Sultan Abdurrahman, dengan Putri Bupati Nusantara, Hadijian, Bangka berada di bawah Kesultanan Palembang Darussalam melalui perkawinan politik. Jadi persengketaan itu diakhiri dengan perkawinan politik dan Bangka menjadi salah satu daerah sindang memiliki status merdeka, merdeka atau bebas di bawah wilayah kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, ada yang menarik ya pada masa Sultan Abdurrahman ini, beliau mewajibkan seluruh wilayah kekuasaannya, baik itu wilayah Sikap, wilayah Kepungutan yang berada di Uluan Palembang, maupun wilayah Sindang yang ada di Bangka dan Belitung, itu diwajibkan untuk menanam lada. Menanam lada, menanam sahang di wilayah-wilayah Sindang, Sikap, maupun Kepungutan. Sehingga lada dan sahang itu menjadi komoditas penting ya yang menjadi sumber kekayaan dari Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, akan tetapi ketika timah ya tahun 1700 eksplorasi secara besar-besaran di Pulau Bangka, timah itu dikesampingkan oleh Sultan. Nah, sehingga kemudian saya sering ya menyampaikan bahwa Bangka itu awalnya adalah budaya rempah ya, budaya bertanam lada. Nah, tetapi ketika timah mulai dieksplorasi besar-besaran 1710, kemudian Sultan Palembang pada waktu itu ya menandatangani kontrak perdagangan timah dengan POC, memperbaharui kontrak perdagangan lada tahun 1642 yang sudah ditandatangani lebih dahulu. Nah, lada itu di Bangka dikesampingkan. Bahkan pada masa Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikromo ya, tahun 1724 sampai 1757, beberapa tanaman-tanaman penting di Bangka karena dia berperang melawan abangnya Sultan Anom Alimuddin di Bangka, dan Sultan Mahmud Badaruddin I meminta bantuan kepada POC, kepada Abraham Patras. Jadi banyak tanaman-tanaman lada, kemudian tanaman-tanaman kapas, kemudian tanaman gambir itu dimusnahkan ya oleh Sultan karena permintaan dari persyaratan yang ditetapkan oleh POC, sehingga POC dalam hal ini ataupun pemerintah Hindia Belanda kemudian hanya memfokuskan coba ya, yang membangun koalisi dengan Arung Mapala di Tanjung Ular, yang membangun benteng di atas karang-karang laut di Tanjung Ular Mentol. Nah, kemudian saya katakan tadi ya, ketika Inggris berkuasa, ketika Belanda berkuasa, pemerintah kolonial Inggris dan Belanda itu lebih memfokuskan Bangka itu kepada timah. Jadi zuinik, zuinik, zuinik. Semakin banyak timah itu semakin hebat, semakin bagus. Segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan timah itu dilarang. Sehingga perkebunan, pertanian, kekriaan, seni, apapun tidak tumbuh dan berkembang di Bangka pada waktu itu. Karena semuanya diarahkan kepada upaya untuk eksplorasi timah bagi kekayaan
negeri Belanda. Nah, kemudian terjadilah perlawanan rakyat Bangka yang dipimpin oleh Depati Amir berakhir tahun 1851. Nah, kemudian Belanda mulai di dalam laporan-laporan residennya, Belanda mulai sedikit melunak kebijakannya untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat Bangka. Izin ya bagi orang-orang Tionghoa yang ada di sekitar parit atau tambang timah itu untuk berkebun lada. Kemudian bagi masyarakat pribumi juga diberikan kesempatan untuk menjual hasil-hasil perkebunan, hasil-hasil bumi ke gudang-gudang milik pemerintah Hindia Belanda. Lada atau sahang maupun hasil-hasil rempah lainnya mulai kembali dihasilkan oleh masyarakat Bangka untuk memenuhi dan dibeli oleh pemerintah Belanda untuk memenuhi gudang-gudang pemerintah Belanda setelah perang semesta rakyat Bangka yang dipimpin oleh Depati Amir. Nah, sejak itulah seperti saya katakan tadi ya, lada menjadi sumber kemakmuran bagi masyarakat Bangka. Nah, permasalahannya sekarang ya, ketika pada masa timah itu tidak dijadikan lagi sebagai barang strategis. Berakibat masyarakat itu diberi kebebasan untuk menambang secara bebas. Dan ini berakibat ada sebangka tidak berkebun lada, tetapi mereka menambang timah. Nah, akibat mereka menambang timah, lahan-lahan produktif yang biasanya digunakan untuk bertanam lada, itu habis ditambang, dibuka untuk areal pertambangan. Sehingga lahan pertambangan pun menjadi, lahan apa perkebunan pun menjadi sedikit. Ya. Kemudian, akibat pembukaan tambang-tambang timah, itu hutan menjadi rusak, ya. Kayu yang menjadi tempat bersandarnya sahang yang kita sebut dengan junjung pun sulit sudah didapat ataupun dicari. Nah, ketika timah sekarang mulai diatur ya, ditata kembali oleh pemerintah ya, melalui undang-undang pertambangan ya. Nah, di mana dilarang ya penambangan timah secara bebas, mulai kembali lagi ke lada. Nah, pemerintah kita sedang berupaya untuk merevitalisasi ya tanaman lada itu di Bangka maupun di Belitung. Nah, upaya revitalisasi itu memang agak berat ya, karena ada kesenjangan satu generasi, saya katakan tadi, di mana masyarakat Bangka itu tidak mengenal lada. Nah, mereka hanya mengenal timah. Nah, apalagi generasi-generasi muda sekarang, mereka tidak paham sekali bagaimana bertanam lada. Kalau generasi-generasi seperti saya ini paham betul, mulai dari nebas hutan, kemudian membakar hutan, kemudian bagaimana manduk hutan, kemudian bagaimana mencari bibit merkap lada itu, kemudian ada junjung kecil, ada junjung besar, kemudian bagaimana memanen lada itu, kemudian merendamnya, sampai ke proses akhirnya, nah itu tidak dipahami lagi ya oleh generasi-generasi muda sekarang. Ya generasi-generasi usia 50-an ke atas paham itu. Nah, untuk merevitalisasi tanaman lada di Bangka Belitung. Nah, di samping lahannya juga sudah sempit, kemudian hutan untuk junjung sahang pun sudah habis. Nah, sehingga kita harus menggunakan berbagai macam cara untuk merevitalisasi junjung pohon hidup ya. Kemudian kita juga mulai belajar ya dari Vietnam, yang dulunya orang-orang Vietnam ya, Brazil itu belajar bertanam lada itu terbalik ya. Kita justru belajar bertanam lada di Vietnam. Nah, izin Pak Alfian mungkin ya. Bisa ya. Dipersingkat lagi, izin. Iya. Ya. Jadi upaya-upaya untuk revitalisasi ditingkatkan kepada produk peningkatan kualitas produknya ya, karena dia menjadi identitas geografis kita, terutama untuk wet favor ya. Kita harapkan
melalui kualitas pengolahan lada yang baik itu, harga lada pun akan meningkat. Kalau sekarang ini harga lada itu sekitar 50.000 per kilo ya. Itu tidak balik modal kata orang Bangka, justru makan modal. Saya pikir itu ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Elvian, memang negeri serumpun sebalai ini memori kolektif tentang budaya rempah masih luar biasa. Bahkan orang-orang Bangka sendiri selalu bilang sahang itu adalah sumber kemakmuran dan timah adalah kekayaan dan itu adalah warisan dari bagaimana Pak Alfian ini meneliti tentang budaya rempah dari kacamata sejarah dan memang terlihat narasi sejarah rempah di Bangka ini sangat kental lagi dan bahkan kalau kita lihat nanti ada situs-situs yang sejak zaman Sriwijaya yaitu sudah menandakan betapa kuatnya bahwa Pulau Bangka Belitung ini sebagai koridor-koridor perdagangan jalur rempah sejak awal-awal Masehi dan kemudian dilanjutkan pada masa Hindia Belanda. Dan bahkan pada masa sekarang meskipun budaya rempah mulai luntur, mulai pudar karena perubahan dinamika masyarakat yang lebih senang kepada menambang timah secara bebas daripada menanam sahang atau lada. Nah ini cukup menarik, masih sejarah rempah yang ada di Pulau Bangka Belitung, Belitung Timur sudah ke sana. Memang benar kalau disampaikan mungkin tadi kalau disinggung jejak-jejak perdagangan ya tidak hanya rempah ya Pak Agus ya, tapi juga mungkin yang lain, tapi salah satu komoditas utama pada saat itu adalah rempah-rempah. Terutama tentu kalau dari daerah Bangka, Belitung adalah lada. Saya dulu ke Belitung Timur, mampir ke rumah sekolah Laskar Pelangi, di sampingnya ada warung, saya juga masih sempat beli lada di sana. Bapak-Ibu yang saya hormati, kita mulai mungkin lanjut, Pak. Ini tentu kalau jejak-jejak yang bisa kita telusuri di sana, salah satunya mungkin bisa dimulai dari situs Kota Kapur. Agus sendiri sudah banyak penelitian di sana, di situs Kota Kapur di Kecamatan Mendo Barat, Mendo Darat, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, yang ditemukan oleh Pandar Mulan di 1892, tayang prasastinya sekarang sudah dibawa ke Jakarta ya Pak Ahmad Elvian ya Pak. Ini mungkin suatu waktu bisa gimana Pak Agus kita kembalikan ke mana ini Syahrul. Ini adalah salah satu banyak inskrip di sana, tulisan di sana mengenai pemerintahan pada masa itu. Lanjut. Ini sekarang disimpan di Museum Nasional prasasti itu. Ini kemudian di sana ada tinggalan-tinggalan sekarang, bukti-bukti arkeologis yang ada di sana, ada benteng tanah yang ada di sana. Sayang sudah terbelah memang ini, mungkin kita tidak tahu nih dibuat jalan di sana, ada juga alur Sungai Kupang, alur Sungai Kuno ini mungkin. Lanjut. Kita menuju. Kemudian temuan-temuan penting lainnya adalah fragmen papan perahu dalam situs tersebut. Ini tentu berarti seperti disampaikan Pak Elvian tadi, ada dermaga, kemungkinan ada dermaga karena ada temuan-temuan kapal perahu, mestinya di sana ada pelabuhan, dermaga, atau ya transportasi yang menggunakan air, bisa lewat laut, dipakai untuk perdagangan pada saat itu. Lanjut, ini beberapa fotonya kami tunjukkan. Di samping itu juga di sana ditemukan struktur-struktur candi. Mungkin kalau Bapak Ibu sekarang ke sana, memang sebagian itu kita tutup kembali untuk melindungi dari strukturnya sendiri, untuk materialnya sendiri. Tapi di sana ada paling tidak ada 3 situs struktur candi yang kita ketahui, yang kita temui, dan itu semua berada di Kota Kapur. Lanjut, Pak. Kemudian juga ada
benda-benda cagar budaya yang juga ditemukan di sekitar situ-situ seperti arca dewi, dewa Wisnu, emas juga ada, juga fragmen keramik, sungguh banyak temuan-temuan arkeologis yang ada di situs tersebut. Lanjut, Pak. Ini beberapa data, beberapa apa yang pernah kami lakukan di sana, pemetaan atau registrasi atau kegiatan pendokumentasian pernah di sana itu yang pernah dilakukan oleh BPCB Jambi. Dulu kita punya kegiatan di situs Batu Mandi di Ponggok, Kabupaten Bangka Selatan. Pernah juga di situs Asigara di Bangka Barat, situs Batu Hitam di Kabupaten Belitung, situs Sinomarin di Kabupaten Belitung juga, situs Grasa di Bangka Tengah, situs Burung Mandi di Belitung Timur. Ini mulai dari 2008, ya cukup sering lah, hampir setiap tahun kita melaksanakan kegiatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian situs Karang Kapal, Perairan Desa Sungai Palang, Kabupaten Belitung, itu dilaksanakan di 2013 dan 2014. Dan di Perairan Desa Menti, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, di 2015 yang lalu. Lanjut. Ini beberapa temuan yang sangat penting di perairan Bangka Belitung, di daerah Belitung juga sangat kaya atas apa temuan-temuan dari kapal tenggelam. Sebenarnya dari pusat, dari direktorat di pusat, tahun ini merencanakan satu kegiatan penting di sana. Kita juga sebenarnya akan dilibatkan, tapi kondisi saat ini tidak memungkinkan. Dan kita juga pernah dilaporkan, teman-teman di BPCB Jambi juga sudah saya minta untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan untuk membantu penelitian kapal tenggelam di Belitung. Namun kondisinya saat ini tentu belum memungkinkan. Yang sebelumnya, tolong Pak, yang slide sebelumnya, salin dia yang sebelumnya, ini situs Batu Hitam. Ini adalah kapal tenggelam di Belitung, dikenal juga dengan Belitung Rek, yang ada di Selat Gaspar di Desa Batu Hitam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Ini juga sudah diangkat, sudah dilihat beberapa temuan. Kemudian, ya lanjut aja, nggak apa-apa, Pak. Ini beberapa. Jadi sangat memungkinkan pada saat itu perdagangan, kalau dari bukti-bukti yang ada, kalau dari apa mungkin Pak Elvian, Pak Kadis tadi sudah menyampaikan cukup lengkap. Mungkin pada saat kapal dari Bangka ke luar dari Bangka membawa rempah-rempah, lada terutama, kapal yang masuk ke daerah Bangka Belitung membawa komoditi lain sebagai apa, barang-barang untuk diperdagangkan. Ini juga sudah diangkat pada tahun 1998 yang lalu untuk situs Batu Hitam. Temuannya ya keramik baik seperti yang ada di foto, bahkan cukup banyak, belasan ribu yang diangkat dari kapal tenggelam tersebut. Diperkirakan seperti selanjutnya untuk situs Kelasa, kapal ini diperkirakan datang dari berasal dari abad 19 menuju Indonesia, menabrak karang di sebelah barat Pulau Kelasa. Orientasinya kapal tenggelam ini barat laut ke tenggara. Lanjut. Kemudian di situs Batu Mandi juga banyak ditemukan bahkan tiang-tiang dan batu bara, maka diperkirakan kapal-kapal itu pada saat itu menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Dari tinggalan-tinggalan yang kita temukan itu, dari bukti-bukti arkeologis yang kita temukan itu, kita bisa perkirakan kapal itu seperti apa dan menggunakan bahan bakar apa. Jadi kalau kita lihat tiang dan batu bara, ya berarti mungkin kapalnya pada saat itu menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama dari kapal tersebut. Tentu
mungkin juga pasti adalah layar, pada saat ini pasti ada layar sebagai cadangan, tapi sudah menggunakan batu bara juga. Lanjut. Ini Pulau Belitung, mungkin saya tidak perlu membacakan secara letak geografisnya Pulau Belitung yang sekarang bergabung dengan Bangka sebagai Kabupaten Bangka Belitung, kemudian Belitung sendiri mekar menjadi Belitung dan Belitung Timur, dan kebetulan kalau untuk jalur rempah saat ini namanya dari Belitung Timur yang lebih aktif untuk ikut terlibat dalam pengusulan jalur rempah sebagai warisan dunia ya Pak Agus ya, kalau nggak salah saya mohon maaf ini. Walaupun kita di sini tentu tidak bicara hanya Belitung Timur saja, karena bagaimanapun ini semua jalur ini, sejarah ini pasti melibatkan Belitung sebagai pulau, Bangka, dan pulau-pulau sekitar itu termasuk Pulau Sumatera tentu, dan nanti sampai ke Semenanjung Melayu. Lanjut. Ini Kabupaten Belitung Timur yang dimekarkan di 2003, ini juga mungkin tidak akan terlalu detail saya baca. Saya akan lebih fokus tentu ke tinggalan-tinggalan cagar budaya yang di sana dan beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan di sana. Lanjut, Pak. Ini tadi penambangan timah sudah banyak disinggung. Lanjut aja, Pak. Biar potensi cagar budaya saja, langsung ke potensi cagar budaya yang ada di sana yang sudah pernah kita registrasi, baik kita pemerintah daerah, seperti ada bangunan rumah di Jalan Samak ini di Kecamatan Manggar Belitung Timur, ada sekolah menengah kejuruan Stania di Jalan Teguh Umar di Belitung Timur, ini semua memang di Belitung Timur, dermaga Sungai Buding, bekas tambang timah kelapa Kampit, ini semua sudah diregistrasi. Bangunan elektrik sentrum, dam PC, ini semua ada di Kabupaten Belitung Timur, ada pihara Budayana, ada juga rumah sakit timah, ini sudah kita registrasi juga sebagai cagar budaya. Jadi potensi cagar budaya di Belitung Timur sungguh banyak, ini sebagian besar tentu juga terkait dengan perdagangan rempah pada masa jayanya dulu. Ini termasuk juga bangunan toko Tionghoa di Jalan Husni Tamrin di Kecamatan Gantung di Belitung Timur. Daftarnya bisa kita lihat di sini, ada rumah, komplek makam, gereja Santo Yosef, pihara, smelter timah, toko, bengkel, juga banyak yang sudah kita registrasi di Belitung Timur. Lanjut. Kemudian masih yang sebelumnya mungkin ini rumah sebagian besar memang berupa bangunan. Kalau untuk Belitung Timur sebagian besar berupa bangunan cagar budaya atau objek yang diduga cagar budaya. Lanjut, ini beberapa contoh foto dari CB yang sudah kita registrasi itu, ada SMK Stania, SDN 29 Manggar, Dam PC, Dermaga Sungai di Buding, ada Pihara, Gereja Katolik Santo Yosef. Nah, itu berapa kalau mungkin berapa apa potensi cagar budaya yang ada di Belitung Timur, tidak hanya sebagian juga dia ada di Bangka, di Kabupaten, di Pulau Bangka. Kalau untuk potensi warisan budaya tak benda, saya kira tadi sudah banyak juga disampaikan Pak Kadis, tapi mungkin secara sekilas kita sampaikan juga nanti kalau apa untuk bahan diskusi atau mungkin dikoreksi, saling koreksi. Silakan langsung. Lanjut. Iya, tadi sampaikan juga tradisi ekspresi lisan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda, ada istiadat, ritus, perayaan-perayaan, ada 10 tentu di pemajuan kebudayaan, ada 10 objek pemajuan kebudayaan,
hampir semuanya ada di Belitung. Potensi itu ada di Belitung. Lanjut saja saya kira, Pak. Manuskrip. Mungkin saya kira biar jangan mengulangi apa yang sudah sampaikan Pak Kadis tadi, biar juga ada waktu untuk presentasi, untuk diskusi, presentasi dari saya cukupkan Pak Agus. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar atas paparan terkait bagaimana pelestarian cakar budaya yang ada di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Saya mungkin bisa menambahkan dan menguatkan Pak Iskandar, ini teman sejawat, ini ibarat duet yang ini, tapi saya sebagai moderator nggak apa-apa ya, kita menambahkan. Iya Pak, harus Pak. Ya, karena saya beberapa tahun silam juga terlibat dalam suatu riset ya tentang jalur rempah, terutama di situs Kota Kapur. Nah, situs Kota Kapur ini namanya saja Kota Kapur ya. Memori kolektif kita pasti tertarik ke belakang, Kapur itu adalah getah ya, getah pohon kamper yang kemudian disadap dan di masa-masa silam itu sampai dibawa ke seluruh dunia ya, terutama di daerah apa, daerah-daerah yang membutuhkan kamper ini, sehingga istilahnya di dalam, kalau nggak salah ya, di Al-Quran pun disebut dengan kapuran ya, itu adalah untuk memandikan orang yang sudah tidak ada, dan itu adanya di negeri kita ya, spesies endemik pohon kamper ada di Sumatera. Nah, di Kota Kapur ini menarik ya, karena kota itu adalah pemukiman yang dikelilingi benteng, dan di Kota Kapur memang demikian, jadi sebuah lokasi yang dikelilingi benteng, benteng tanah liat, dan di dalamnya ternyata bekas-bekas pemukiman kuno ya, malah pemukiman penduduk asli ya, jauh sebelum ada prasasti Sriwijaya, jauh sebelum ditemukan candi-candi, kemudian arca-arca Wisnu, di bawah lapisannya banyak ditemukan gerabah-gerabah, artefak-artefak dari yang apa, dari masyarakat sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa daerah itu sebenarnya sudah bersinggungan dengan orang-orang asing sudah cukup lama ya, dengan orang India, ketemulah candi-candi bercorak Hindu ya, ada arca Wisnu. Berhubungan dengan orang Cina, banyak keramik-keramik Cina tadi sudah digambarkan oleh Pak Iskandar. Dan tentu saja, apakah orang Kota Kapur ini mengenal pelayaran jauh? Jelas, karena itu ada temuan kapal ya, kapal kuno dengan teknologi pasak dan diikat pakai ijuk itu ya. Temuan-temuan kapal ini kan banyak di wilayah Sumatera, tidak hanya di Kota Kapur, di Palembang, dan di Jambi. Nah, ini Kota Kapur ini sebagai menanda bahwa narasi jalur rempah bisa dibangun di Kepulauan Bangka Belitung, dan itu adalah bukti, katakanlah bukti tertua tentang adanya pelabuhan, kemudian tempat-tempat yang berhubungan dengan pelabuhan, istilahnya Pak Alfian itu sebagai apa, feeder port ya, pelabuhan untuk apa, sebagai untuk mengambil rempah-rempah. Ini menarik ini, dan ini tentu saja Pak Iskandar sudah melestarikan BBJB ya, sudah kalau nggak salah Pak ya, kita sudah membuat sampai master plan-nya segala ya, sudah berhubungan dengan stakeholder di apa, Kabupaten Bangka pada waktu itu. Mudah-mudahan ini nanti berlanjut, dan ini adalah nanti budayawan kita Pak Alfian ini yang nanti bisa mendorong stakeholder yang di sana. Nah, ini menarik terkait dengan Kota Kapur, dan ini berlanjut juga masa Hindia Belanda. Pak Iskandar menyebutkan di Belitung banyak bangunan kuno ya, memang betul yang namanya Bangka ini syarat dengan kota-kota tua ya, kota-kota tua pada masa Hindia Belanda, terkait juga dengan pertambangan timah di Belitung Timur. Itu cukup menarik, ada sebuah kota-kota lama yang di situ multi etnis ya, ada saudara kita dari Tionghoa hidup bersama-sama, kemudian juga ajaran-ajaran Islam berkembang dengan baik, dan rumah-rumahnya juga tadi ditampilkan oleh Pak Is, ada bangunan-bangunan Belanda, juga bangunan Melayu, bahkan juga bercorak Cina. Dan ini tradisi ini yang nanti dikembangkan oleh Pak Kadis nih, tradisi keberagaman budaya rempah di masyarakat Belitung Timur, yang selalu disimbolkan oleh ngopi bersama di kedai-kedai kopi, tempat berkumpulnya nih. Nah, kemudian juga Pak Alfian dari narasinya, sejarahnya juga luar biasa
ya, bagaimana Pak Bangka Belitung ini punya peranan sejarah. Tidak hanya jalur rempah di awal-awal Masehi, tapi juga Bangka di perjalanan sejarah ketika masa Hindia Belanda juga memberi kekayaan bagi negara-negara penjajah, negara Belanda, dan bagaimana ketika perannya pada masa-masa pergerakan masyarakat untuk membebaskan dari kekuasaan bangsa asing. Makanya di sana ada kota tua juga di Pangkal Pinang, kemudian kota lama maksudnya ya, kemudian di Muntok. Nah, Muntok itu kota tua, di sana ada rumah kapiten mayor Cina ya Pak, kapiten Cina ya Pak ya. Kemudian juga ada rumah pengasingan Bung Karno, yaitu Pesanggrahan Muntok dan Pesanggrahan Manumbing. Kemudian juga ada bekas smelter ya, smelter ini adalah pengolahan-pengolahan timah pada masa Hindia Belanda. Ini cukup menarik bahwa zaman Bung Karno pun ketika di sana keragaman masyarakat di jalur rempah ini sudah terbina. Bahkan di sana ada yang masjid Jami berdampingan dengan kelenteng ya, kelenteng apa? Kelenteng Cina ya. Nah, ini menarik. Kemudian ada Pak Alfian, ada tradisi kain jual dan seterusnya. Kemudian bagaimana orang Melayu kemudian kawin-mawin dengan orang-orang Tionghoa di sana ya. Dan ini tergambar betul di Pulau Bangka ini. Dan tentu saja ini cukup menarik. Baik, begitu Pak. Mungkin tambahan dari Pak Iskandar menguatkan bahwa tugas Pak Iskandar sudah dilakukan dengan baik untuk melestarikan warisan budaya yang ada di sana. Dan satu PR lagi, bagaimana nanti mengembangkan warisan budaya tak bendanya. Para peserta webinar kali ini, mungkin sebelum tanya jawab, ini ada, saya minta waktu sambil rileks sebentar, ada teaser ya sekitar 1 menit terkait dengan kekayaan yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Mangga, Mas Safi, ditampilkan teasernya dari Bangka Belitung. Alam adalah anugerah Tuhan yang tiada terkira. Laut telah menjadi berkat kisah lalu penjelajah antar bangsa. Pelayaran dan perniagaan menjadi simbol interaksi yang tak terbilang masa. Kini telah menjadi romantisme sejarah yang tak akan lekang oleh waktu. Menapakinya adalah keniscayaan melalui jelajah pesona jalur rempah Belitung Timur. Thank you.
Ya, terima kasih. Yaitu tadi ada cuplikan video singkat ya, dipercepatnya, tapi menarik bahwa upaya Kabupaten Belitung Timur ini kita patut hargai, walaupun pencanangan platform jalur rempah baru kita mulai tahun ini, rupa-rupanya sudah menggeliat upaya-upayanya dalam mengembangkan, mempromosikan bagaimana Belitung Timur ini salah satu koridor di dalam jalur rempah. Terima kasih nih Pak Evi atas upaya-upayanya. Baik, para peserta semuanya ya, kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Ada waktu 45 menit ke depan kita bisa tanya jawab dan bisa langsung diketik dan dikirim melalui chat kita. Nah, namun demikian ada sebelum chat yang lain masuk sambil menunggu, ini ada pertanyaan dari Pak Karino ya, di Sungai Penuh Jambi. Wah, jauh sekali ya, kalau di Sungai Penuh ini di Kerinci ya, di Gunung Kerinci ini letaknya di daerah pegunungan ya, tempatnya sejuk ya, terletak di antara perbatasan Jambi dengan Sumatera Barat. Nah Pak, pertanyaan Pak Kasino ini kepada semua panelis, semua pembicara adalah terkait dengan rempah-rempah nih. Nah rempah-rempah ini kan pengertiannya ini Pak Elvian ya, selalu kalau orang awam bilangnya udah bilang rempah-rempah itu bumbu dapur, padahal itu kan lebih dari itu ya, bisa kemana-mana. Ini rempah-rempah ini ada sebenarnya, jalur rempah ini brandingnya saja, di dalamnya juga tidak hanya bumbu dapur tapi juga tanaman obat, pewangian, bahkan timah, yang produk-produk yang berabad-abad mengkoneksikan hubungan suku-suku bangsa kita di Nusantara dengan orang-orang di luar Nusantara dan membangun peradaban kita. Pertanyaannya Pak Elvian, Pak Evi dan Pak Iskandar, ini cukup singkat tetapi ini penting ya. Pertanyaan adalah apakah kayu gaharu ini termasuk rempah-rempah ya? Nah, kalau memang kayu gaharu dikembangkan, nah ini ada berita bahwa dulu ada budidaya gaharu yang ada di Pulau Bangka. Nah, bagaimana perkembangan pemerintah daerah yang ada di sana? Kita tahu para peserta, kayu gaharu ini adalah salah satu wewangian ya. Pohonnya diambil getahnya. Nah, getah inilah yang mahal harganya sampai sekarang, banyak orang-orang Arab suka nih, terutama ya untuk dibakar kemudian untuk wewangian ruangan dan wewangian yang lainnya. Mungkin kita mulai dulu kalau bicara gaharu ini, Bangka ini pusatnya ini. Mungkin dari Pak Elvian dulu, bagaimana tanggapannya tentang tanaman gaharu ini? Ya, monggo Pak Elvian. Masih mute Pak Elvian? Ya. Baik, Bapak dari Full River ya, Sungai Penuh. dari Full River, dari Sungai Penuh ya. Bercanda Pak. Jadi terkait dengan gaharu, kalau di dalam berita-berita Arab ya, Ibnu Battuta, gaharu atau aquilaria itu salah satu komoditas ekspor Sriwijaya. Baik juga di dalam catatan-catatan J.C. van Leeuwen ya, gaharu atau aquilaria itu juga merupakan salah satu komoditas ekspor Sriwijaya. Dan gaharu atau aquilaria itu banyak sekali dihasilkan di Bangka. Secara alami di gunung-gunung di Pulau Bangka seperti Gunung Pading di Bangka Tengah ya, itu banyak sekali gaharu alam yang diambil untuk diekspor. Nah, kemudian ada lagi di Bangka itu yang disebut dengan kayu wangi atau Gonstylus bancanus namanya ya, Gonstylus bancanus. Jadi spesies kayu wangi yang sangat laku di pasaran Persia, lebih wangi, lebih mahal dari gaharu. Nah, terkait dengan tanaman gaharu, di samping gaharu alami, Bangka juga mengembangkan budidaya tanaman gaharu. Jadi di
Kabupaten Bangka Tengah itu sudah produktif ya, sudah menghasilkan gaharu dengan apa suntik seperti itu ya, dan sudah mulai berproduksi. Nah, di samping kayunya juga, kayu gaharu juga dimanfaatkan orang untuk perhiasan ya, untuk perhiasan atau manik-manik. Jadi di Bangka, di samping gaharu dicari secara alamiah, kemudian gaharu juga dibudidayakan. Dan gaharu menjadi salah satu ekspor pada masa Sriwijaya dari Bangka. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Pak Alfian. Ingat gaharu, saya jadi ingat nih, kalau di Sumatera ini, di candi-candi itu banyak pohon gaharu, tuh, termasuk di Kota Kapur, Pak Is. Ya. Ya. Dan gaharu selalu menarik. Ya. Menarik itu adalah getah yang keluar dari pohon-pohon gaharu, ya, yang cacat di dalamnya baru mengeluarkan getah. Itu dulu, orang-orang dulu masih tradisional mencari seperti itu, jadi tidak semua pohon menghasilkan gaharu. Tetapi sekarang teknologi sudah cukup maju dengan diinjeksi, sehingga di dalam apa, tanaman itu kayunya kemudian luka dan bisa menghasilkan gaharu. Nah, cukup menarik ini. Jadi gaharu yang sebenarnya di dalam apa, naskah-naskah manuskrip disebutkan sebagai komoditi ekspor kerajaan-kerajaan kita di Nusantara, ternyata sampai sekarang masih bertahan dan bahkan dikembangkan seperti di Bangka. Mungkin juga Pak Evi, apakah ada informasi juga bahwa tanaman-tanaman rempah, mungkin ya gaharu atau tanaman rempah lain yang di sana itu juga dikembangkan, kemudian apa dimanfaatkan oleh masyarakat supaya masyarakat tumbuh kesadaran kembali untuk kembali ke alam ya, yang lebih ramah, kemudian juga rempah ini bisa menghidupi kesejahteraan masyarakat di Belitung Timur. Silakan Pak Evi. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin tadi ada pertanyaan yang disampaikan oleh peserta webinar sore hari ini mengenai gaharu. Ini masuk kategori rempah atau bukan? Mungkin saya sedikit menjelaskan bahwa kalau gaharu ini sebenarnya tidak termasuk di dalam komunitas rempah, ya kan? Kalau di kebudayaan Belitung, gaharu ini biasanya digunakan sebagai media ritual, dan juga untuk pewangi. Nah, inilah kadang-kadang hal ini juga kita percaya sebagai penghubung antara manusia dengan alam gaibnya, kan? Jadi agak sedikit-sedikit mistis barangkali, Pak Agus maupun para peserta webinar, bahwa boleh percaya dengan boleh tidak bahwa gaharu ini sendiri memang merupakan penghubung antara manusia dengan alam gaib, gitu kan? Dan gaharu di Pulau Belitung ini juga disebut dengan kepang, kalau bahasa di sini, gitu kan? Bahasa lokalnya disebut dengan kepang. Ada juga kepang ini dua jenis, yaitu kepang kuning dan kepang hitam. Dan juga yang mungkin yang kualitas tertinggi dari gaharu adalah didatangkan jenis Aquararia melascensis. Ini gaharu yang berkualitas tinggi. Jadi untuk pengembangan memang di Belitung Timur juga ada para petani-petani yang memang menanam pohon gaharu ini untuk diambil getahnya, dan juga memang nilai jual getah gaharu ini cukup tinggi. Makanya petani-petani sini berlomba-lomba untuk mengembangkan dan menanam pohon gaharu untuk diambil getahnya. Ini juga untuk dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Belitung Timur. Mungkin itu sedikit penjelasan dari kami, Pak Agus, maupun peserta webinar yang menanyakan gaharu tadi termasuk di dalam rempah atau tidak. Intinya memang gaharu tidak termasuk di dalam rempah. Itu saja mungkin, Pak Agus. Terima kasih.
Ya, makasih Pak Evi. Ya, gak haru ya, menarik ya. Ternyata bagi pemirsa mungkin ada sebagian hanya mendengar di dalam naskah ya, dalam narasi-narasi sejarah. Nah, ternyata Gaharu ini di Pulau Bangka maupun Pulau Belitung masih hidup ya, masih banyak ditemukan dan lekat dengan tradisi masyarakat ya. Bahkan masyarakat sebagian ya mungkin di masa silam memanfaatkan apa getah Gaharu sebagai wewangian, tidak hanya sekedar mengharum ruangan tetapi juga menghubungkan ya alam dunia manusia dengan dunia yang ada di apa dunia roh dan apa dunia fana ya. Ini menarik ya, Gaharu ini ceritanya panjang ya, dan hampir di Pulau Sumatera ada pohon Gaharu. Nah, ini Pak Iskandar sendiri ini juga saya pikir di daerahnya juga daerah Gaharu ini ya, daerah Sumatera Utara ya. Kelahiran di sana, kebetulan sekarang di Jambi. Lalu Pak Iskandar ya, Pak Iskandar rupanya apa ini ada gangguan menghilang anunya apa ya, kita tunggu sebentar mungkin ada gangguan, atau kalau tidak ya kita lanjutkan dulu ya sambil nunggu Pak Iskandar. Tapi cerita Gaharu adalah tetap menarik. Jadi bagaimanapun juga Gaharu yang disebut di dalam naskah-naskah, baik naskah di dalam negeri Nusantara maupun naskah-naskah yang ada di Cina, ya ternyata sampai sekarang masih eksis dan dilestarikan dan dikembangkan masyarakat. Nah, ini Pak Iskandar sudah muncul lagi. Ya, Pak Iskandar, ini bagaimana pengetahuan Gaharu Pak? Saya pikir Pak Iskandar ini cukup lekat nih, karena beliau juga orang Sumatera yang sehari-harinya juga paham tentang Gaharu. Gimana Pak Iskandar? Silakan. Mungkin ya Pak, tadi mohon maaf terputus ya, mungkin tidak banyak juga Pak yang paling hafal, kita tentu sudah Gaharu Cendana pula ya Pak ya, yang paling hafal kita. Tapi pada zamannya dulu memang Gaharu ini menjadi salah satu komoditas yang sangat penting, harganya tinggi, mahal, dan jenisnya juga yang tumbuh di kita berbanyak macam ya, aquilera, macam banyak jenisnya kalau pernah saya baca. Dan kalau tidak salah ini termasuk salah satu komoditas atau pohon yang dibatasi perdagangannya. Jadi memang benar-benar harus kita lestarikan ini, harus kita budidayakan mungkin kalau bisa, karena tanahnya misalnya di Bangka Belitung cocok, karena ini masuk appendix 1 atau 2 ini yang dibatasi perdagangannya, bahan komoditas yang dibatasi perdagangannya. Kalau tadi ini masuk rempah atau tidak seperti pertanyaan Pak Karyono dari Sungai Penuh, mungkin tadi sudah di Pak Kadis sudah menjawab, dan saya tidak ahli juga Pak kalau bilang ini rempah-rempah atau bukan ya, tapi Pak Kadis tadi menyampaikan ini bukan rempah-rempah, saya hanya ikut itu aja Pak, cuma mungkin itu yang perlu saya sampaikan juga. Saya ingatkan ini pohon ternyata adalah pohon yang dibatasi perdagangannya saat ini karena masuk appendix di CITES kalau nggak salah, badan CITES untuk komoditas Gaharu ini. Terima kasih Pak Agus. Ya, terima kasih. Ini jadi ingat Gaharu Cendana pula ya, iya. Cerita orang-orang Jambi atau orang-orang Sumatera kalau dulu naik haji sangunya adalah Gaharu ya. Gaharu lumayan pulang bisa untuk ditukar mau oleh-oleh karena tinggi harganya ya, tinggi harganya ya, iya. 1 kilo bisa 15 juta lebih itu. Ya, baik bapak narasumber, ini juga ada pertanyaan kedua ini dari saudara Jeffrey Lumbu ya, ini ditujukan ke Pak Elvian ya. Pertama, apakah pasir timah komoditi rempah masa lampau? Kedua, komoditi rempah antara Bangka dan Belitung masa lampau apakah sama atau berbeda? Ya, kalau berbeda di mana? Kemudian rempah yang diunggulkan di Bangka Belitung selain lada putih apakah ada yang lain? Silakan Pak Elvian untuk apa ini pertanyaan dari saudara Jeffrey Lumbu. Ya. Mangga, Pak Elvian. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Terkait dengan timah juga menjadi komoditas ekspor dari Sriwijaya, artinya dia masuk ke dalam jalur rempah.
di komoditas timah itu tentu saja banyak dihasilkan di Bangka dan di Belitung. Kata timah sendiri kan menjadi asal ataupun nama spesifik dari Pulau Bangka, dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata wangka, dan wangka itu sendiri berarti timah. Nah, terkait dengan apakah timah itu juga sama diproduksi di Bangka dan di Belitung. Nah, kalau di Belitung, eksplorasi terhadap timah secara besar-besaran dilakukan sejak tahun 1851 ya, ketika seorang aspiran Belanda diutus oleh residen Bangka, I.H. Krokerit, ya, untuk meneliti kandungan timah di Pulau Belitung. Nah, I.H. Krokerit ini meminta izin kepada Depati Belitung mencari kandungan timah di Pulau Belitung. Tetapi Depati menjaga wilayah-wilayah Pulau Belitung yang tidak boleh ditambang dengan menugaskan ya dukun-dukun kampung, dukun-dukun tanah mengikuti kemana I.H. Krokerit pergi. Jadi ketika dia menyelidiki, mengecam kandungan timah di satu daerah, kalau lahan itu merupakan lahan cadangan hutan, kemudian lahan konservasi, kemudian untuk pramu, ya, kemudian untuk cadangan ladang, yang lahan-lahan yang dilindungi untuk tidak diproduksi, itu biasanya oleh dukun kampung itu timahnya dikompongkan, ya, sehingga kadar timahnya menjadi rendah. Nah, laporan I.H. Krokerit inilah yang kemudian disampaikan ke residen Bangka dan disampaikan ke Batavia. Karena kandungan timah di Belitung itu sedikit, maka kemudian timah itu diserahkan ke swasta pengelolaannya, tetapi tidak dikelola oleh pemerintah sama seperti di Bangka. Jadi administrasi ya, tin mining dengan administrasi pemerintahan bestur itu kalau di Bangka disatukan, kalau di Belitung itu administrasi pemerintahan sendiri, kemudian untuk tambangannya diserahkan swasta kepada perusahaan-perusahaan swasta, Baron Pantuyel ya, Kereskorin itu ya. Nah, jadi tetapi kemudian timah di Belitung itu yang disebut dengan timah selat itu produksinya hampir menyamai timah di Bangka. Jadi I.H. Krokerit membuat kesimpulan yang salah terkait dengan kandungan timah di Belitung. Jadi Bangka dan Belitung sama-sama menghasilkan timah, cuma pengelolaannya ya, yang satu dikelola oleh swasta. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Alfian, cerita tentang Bangka itu apakah identik dengan timah ya, kalau di dalam bahasa Sanskrit yang mengatakan Bangka dari Vanga ya, yang berarti juga timah. Nah, ini cukup menarik, rupa-rupanya timah itu tidak hanya dikembangkan pada zaman Hindia Belanda, jauh sebelum itu sudah dikenal dan menjadi komoditi utama kerajaan-kerajaan kita di Nusantara, terutama di yang menguasai wilayah Bangka dan Belitung. Baik Bapak Ibu, kemudian peserta yang hadir di sini, kita masih punya waktu kira-kira ini 9 menit ya, kita akan berakhir pukul 16.00. Tetapi ada satu pertanyaan ini untuk semua panelis, mungkin nanti bisa dijawab. Ini pertanyaan dari saudara Asadi Mursi ya. Pak Asadi ini dari Arkeologi Universitas Jambi ya. Yang pertama ingin ditanyakan adalah antara Kesultanan Palembang dengan Jambi sejak abad 16 telah bersaing dalam perdagangan rempah ya. Ya, baik ini ya, saya bacakan dulu. Nah, telah bersaing dalam perdagangan rempah, baik dalam buku-buku yang sudah disebutkan oleh sejarawan
yang sudah banyak apa melakukan penelitian-penelitian di wilayah Sumatera. Kalau kita lihat ada Andayas, Fulton, Sommer, nah itu juga apakah seperti itu? Apa suasana dinamika tentang perdagangan rempah juga menimbulkan persaingan di kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera. Nah yang kedua adalah di Selat Bangka ini banyak sekali shipwreck ya, kapal-kapal karam ya. Ada taxing ya, kemudian juga beberapa kapal karam yang tadi disampaikan Pak Iskandar di Selat Gelasa, kemudian juga di Gaspar ya. Nah, apakah kapal karam ini itu akibat oleh bajak laut atau sebab-sebab yang lainnya, sebab-sebab alam? Nah, kita tahu bahwa perairan Bangka memang itu perairan strategis, tetapi di dalamnya secara geografis ya, geologis juga ada jebakan-jebakan yang mungkin bisa saja menimbulkan kapal karam. Nah, kira-kira ya itu apa pertanyaan dari Pak Asadi dan untuk bisa dijawab oleh tiga narasumber. Yang pertama mungkin dari Pak Alfian dulu. Silakan Pak Alfian. Baik, terima kasih Pak Asadi terkait dengan Kesultanan Palembang dan Kesultanan Jambi. Kita ketahui bahwa salah satu putra Sultan Abdurrahman ya, dan pertama Kesultanan Palembang Darussalam yang bernama Sultan Muhammad Mansur ya, yang kemudian dia bergelar Jayo Ing Lago ya, jaya di dalam pertempuran dan karena dia berhasil menaklukkan Jambi. Karena Jambi juga merupakan negeri segantang lada, negeri penghasil lada, penghasil rempah yang menjadi kemudian menjadi wilayah taklukan Kesultanan Palembang Darussalam masa Sultan Muhammad Mansur Jayo Ing Lago sekitar tahun 1706 sampai dengan 1716. Nah, ada yang menarik ya. Ketika Sultan Muhammad Mansur Jayo Ing Lago ini ingin mengangkat putra mahkotanya Pangeran Purbaya menjadi sultan dan dia menjadi susuhunan, Pangeran Purbaya itu karena terjadi intrik di dalam Kesultanan Palembang Darussalam terbunuh akibat racun. Nah, kemudian pangeran-pangeran putra Muhammad Mansur Jaya Ing Lago yang lain ya seperti Sultan Muhammad Mahmud Badaruddin I Jaya Wikromo kemudian Sultan Anom Alimuddin itu adalah keturunan dari Sultan Muhammad Mansur Jaya Ing Lago dari permaisuri dari Jambi. Jadi di Bangka itu dikenal dengan panggilan Nek Ngguk ya atau Nyimas Sengguk yang makamnya ada di Bentok. Ya. Nah, kita ketahui kemudian Sultan Mahmud Badaruddin I itu berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam setelah berhasil merebut kekuasaan dari pamannya Sultan Anom Kamaruddin ya tahun 1724 sampai dengan 1757. Sementara abangnya sendiri kemudian terusir dari Kesultanan Palembang dan membangun kekuatan di Bangka, yaitu Sultan Anom Alimuddin ya, yang membangun stoket di Koba. Jadi ketahui ya, Jambi dan Palembang itu memiliki hubungan yang erat dan memiliki hubungan yang erat juga dengan Bangka. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Pak Elian. Jadi memang menarik kalau cerita sejarah tentang dinamika sejarah politik kesultanan-kesultanan yang ada di Palembang, kemudian di Jambi juga kekuasaan yang lokal yang ada di Bangka Belitung ya. Satu sisi mereka bersaudara, satu sisi pada saatnya mereka juga berantem. Itulah saudara. Dan bukti-bukti ini sudah dilestarikan ini sama Pak Iskandar ini. Itu ada makam bangsawan Melayu yang di Muntok. Ini menarik itu makam-makam. Tidak hanya orang bangsawan Bangka Belitung, tetapi juga bangsawan dari Palembang dan Jambi. Ya. Baik Pak Elvan, terima kasih. Kemudian kalau Pak Evi, barangkali ada informasi Pak terkait dengan peninggalan-peninggalan yang terkait dengan kesultanan, barangkali yang
merekatkan, mengikatkan antara dengan penguasa-penguasa di Nusantara ini terkait dengan rempah. Mungkin sekedar informasi, mungkin Pak Evi, silakan. Iya. Baik, terima kasih Pak Agus untuk masalah peninggalan-peninggalan untuk dengan kesultanan-kesultanan mana. Memang Pak, intinya di Belitung Timur ada yang namanya Pajan Balok ya, dulu ya. Nah, itu juga dari kesultanan, mungkin dari kaitan dengan Palembang lah juga, ada juga kaitan itu, dan juga memang di jalur utaranya kita juga ada Kerajaan Buding, yaitu kaitannya dengan Kalimantan. Nah, ini merupakan peninggalan-peninggalan yang sudah dilakukan riset dan penelitian oleh Arkenas, Pusat Arkeologi Nasional, di dengan Balai Arkeologi Palembang. Mereka sudah beberapa kali datang ke Belitung Timur untuk melakukan riset terhadap kerajaan Balok dengan kerajaan Buding yang merupakan peninggalan ya dari sejarah-sejarah terdahulu. Dan juga tidak kalah pentingnya sebagai informasi bagi Bapak Ibu peserta webinar sore hari ini bahwa di Belitung Timur ini memang banyak peninggalan-peninggalan dari kapal muatan kapal tenggelam, bahwa kita juga sudah menjalin kerjasama dengan Pusat Arkeologi Nasional, Pusat Riset Kelautan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Balai Arkeologi Palembang. Dan tahun ini insya Allah Pak Agus, bahwa kita ada 750 artefak yang ditemukan di perairan Laut Belitung Timur ini akan kita display di Galeri Maritim di Kabupaten Belitung Timur. Ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama kita dengan Arkenas maupun Pusat Riset Kelautan KKP dan juga Balai Arkeologi Palembang. Itu sedikit barangkali informasi kepada Bapak Ibu semuanya dan para panelis juga, termasuk Pak Agus. Terima kasih. Ya. Mungkin itu saja tambahan dari kami. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Evi. Ya, kalau bicara Belitung Timur ini, kalau bicara tentang kapal karam, ini gudangnya ya, banyak ya. Banyak sifrek di sana. Tentu saja geologinya bawah airnya cukup rawan di sana karena beberapa temuan kapal tenggelam ini masih lengkap apa barang-barang berharganya. Ya, ini sebuah indikasi bahwa kapal itu tenggelam karena alam ya, mungkin karena kapal bocor kena karang ya, kena ini. Dan mungkin ya Pak Asadi ya, mungkin kalau biasanya kalau dijarah oleh para lanun ya, sebutan lanun ini adalah perompak-perompak yang ada di Bangka Belitung ini ya. Itu sebutannya lanun ya. Mereka sepertinya tidak mengambil barang-barang berharganya, berarti ini adalah tenggelam. Ini lanun ini penting ini. Perananya bukan sekedar perompak, tetapi dia juga punya strata sosial di masyarakat yang dulu juga banyak membantu dalam perlawanan terhadap orang-orang asing. Baik Pak Evi, terima kasih informasinya, dan saya berharap itu ada bekas-bekas kerajaan Puding, ya Balok, itu kan punya ikatan-ikatan historis dengan Palembang, Jambi, bahkan Banten yang juga merupakan koridor-koridor jalur rempah. Nah, bagaimana Hanum Pak Iskandar, apakah ada upaya-upaya dalam hal terkait dengan apa ini tinggalan-tinggalan sejarah, hubungan historis yang dinamikanya itu kadang-kadang hubungan keluarga nih ya, Kesultanan Palembang, Jambi, kemudian Bangka Belitung, ini kan ada makam-makamnya, dan bagaimana upaya-upaya pelestariannya Pak Iskandar? Silakan. Terima kasih Pak Agus. Kita tentu kalau sejarah tadi sudah disampaikan Pak Elpian, kita dari tinggalannya saat ini kita tinggalan-tinggalan yang ada di sana tidak hanya di Bangka tapi di Belitung juga memang belum optimal, tapi akan berupaya kita lestarikan, termasuk tadi masalah tinggalan bawah air tadi. Sebenarnya kita juga dari pusat sudah disurati untuk
melakukan kegiatan bersama di sana, tentu juga melibatkan Balar, Arkenas, dan pemerintah kabupaten. Kita juga sudah pernah menerima surat dari kabupaten, dan saya sudah minta sebenarnya teman-teman untuk ada kegiatan di sana. Tapi karena kondisi seperti sekarang ini, memang mohon maaf Pak Kadis, ini banyak anggaran yang harus kami alihkan, dan bahkan kita dipotong sekitar 20% itu dipotong, sehingga belum bisa mungkin ke Bangka Belitung. Tapi di tahun ini mudah-mudahan masih sempat, kita ada kegiatan juga di untuk tinggalan bawah air ini di, tapi di Bengkulu, nanti akan melebar juga ke Bangka Belitung. Kemarin ada di Pulau Tikus, rencana di tahun ini di Pulau Enggano, tapi sangat tergantung sama cuaca. Kalau di sana tahun depan mudah-mudahan bisa ke Belitung. Tadi kalau ditanyakan kenapa kira-kira penyebab apa kapal ini tenggelam, seperti tadi sampaikan Pak Agus, kalau dari apa, mungkin kemungkinan besar karena alam ya. Di sana kita batu karang di sana, ya memang salah satu keunikan di Belitung ya batu karangnya ya Pak ya, yang menarik di sana batu karangnya, mungkin itu. Walaupun mungkin 1-2 kapal ada karena pertempuran, karena perang, kapal perang. Kalau nggak salah ada Asigara ya Pak ya, kapal Jepang yang kemungkinan tenggelam ditembak oleh kapal Belanda. Kita tidak tahu, ini perlu digali juga ini Pak Asad, ini kan dari arkeologi Unja ini Pak Didi ini ya, biasa juga kita ketemu. Ya boleh juga kita diskusikan nanti apa yang bisa kita lakukan bersama untuk penelitiannya nanti, kemudian untuk pelestariannya. Tapi kalau dilihat dari apanya, kemungkinan besar ya karena alam, banyak karena faktor alam, terutama karena batu-batu karang yang cukup besar di Belitung. Dan ini yang memang menarik dari sana, memang itu salah satunya. Kalau kita ke Tanjung Kelayang misalnya, ya pulau-pulau itu yang sangat menarik. Begitu Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Iskandar. Nah, ini yang bertanya ini rupanya pengajar arkeologi di Unja ya. Unja ini satu-satunya universitas di Sumatera yang ada jurusan arkeologi. Ini menarik nih penelitiannya, jangan hanya di Jambi, mungkin juga perlu membantu Pak Evi penelitian di apa di Belitung, kemudian membantu Pak Elvian biar narasinya sejarahnya bisa disandingkan dengan sejarawan Pak kita Pak Elvian ini perlu dikembangkan ke sana ini. Dan saya pikir juga gitu, para pemirsa yang punya minat perhatian, riset, kemudian juga kajian-kajian terkait dengan rempah di sana, tentu ini bisa membantu. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta, kemudian juga para pembicara, Pak Evi, Pak Avian, dan Pak Iskandar, mungkin kita pinginnya berlama-lama ya, seperti reuni ya. Apalagi nih yang bertanya ini juga saling kenal mengenal nih. Tapi waktu juga yang membatasi kita. Kita sudah berempat memandu acara ini, dan kita akhiri nanti sebenarnya sampai jam 4. Tapi sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan sebuah closing ya, simpulan. Pada intinya Bangka Belitung ini adalah sebenarnya salah satu titik, dalam arti lokasi ya, koridor yang memang secara geografis ini adalah di dalam koridor jalur rempah. Bukan saja komoditinya yang ada di pulau itu, tetapi kedudukan pulau ini sebagai lintas jalur perdagangan internasional ini memainkan peranan penting ya. Ketika kapal-kapal ya berlayar baik dari negeri Cina maupun dari India, atau sebaliknya dari negara-negara yang ada di Timur Tengah, ya kemudian di Afrika, bahkan Eropa. Kalau berlayar ke Indonesia Timur, tentu Bangka Belitung punya peranan penting sebagai persinggahan. Karena kapal juga membutuhkan kebutuhan-kebutuhan bagi awaknya ketika melakukan perjalanan. Ini yang terpenting, catatan bahwa Bangka Belitung tidak hanya dipandang sebagai penghasil rempahnya, tetapi adalah bagaimana Bangka Belitung ini menjadi koridor penting penghubung antara dunia barat dan dunia timur ya, kemudian juga dari utara di daerah Cina ya.
Nah, itu peranan penting di Bangka Belitung yang tadi disampaikan oleh para pembicara. Dan yang kedua, bagaimana upaya-upaya pemajuan kebudayaan, kemudian upaya-upaya melestarikan cagar budaya. Nah, kita lihat tadi, kita mendengar apa yang dilakukan Pak Elvian sebagai sejarawan, ternyata tidak hanya berhenti melestarikan dalam arti melindungi cagar budaya, tetapi bagaimana Pak Elvian dan kawan-kawan sebagai budayawan ini sudah banyak menghasilkan buku-buku kajian terkait dengan jalur rempah sendiri maupun sejarah Bangka Belitung. Ini cukup menarik dan ini saya pikir perlu diteruskan, ya, dikembangkan dan bisa menginspirasi stakeholder yang ada di khususnya Bangka Belitung maupun yang ada di Sumatera atau di seluruh Indonesia. Dan Pak Iskandar juga sudah bekerja keras nih untuk melakukan pelestariannya, walaupun dengan kantornya UPT mempunyai wilayah kerja yang cukup luas, 4 provinsi, tetapi perhatian Belitung juga luar biasa. Bahkan kayak makam Balok, Puding, kemudian juga makam Bangsaan Melayu, ya, yang disebutkan Pak Alfian, itu sudah ada juru peliharanya. Ini kan menarik nih, jauh. Saya juga bingung bagaimana mengkoordinir Pak Jambi sama yang jauh dengan itu, tapi ini luar biasa. Tentu ini juga penting bagi para peserta di sini, ya. Sebelum saya tutup, jika nanti ingin melakukan yang ada di Belitung Timur, ya, ini bisa sebagai narahubung dan tuan rumah yang baik ketika bapak-bapak berkunjung ke sana. Tentunya ini yang diharapkan. Kemudian ada Pak Iskandar, Kepala BPCB Jambi, ya. Ini juga yang menangani cagar budaya di sana. Informasi-informasi cagar budaya yang ada di Bangka Belitung, beliau sangat detail tahu. Siapa yang nanti ingin mengkaji, riset, dan atau mungkin ingin mengembangkan dan pemanfaatan untuk pemajuan kebudayaan, untuk aspek kepariwisataan, dan seterusnya. Kami lihat pariwisata juga cukup menggeliat, ya, punya koneksi-koneksi yang dulu pariwisata hanya alam dan budaya, ternyata sekarang sudah banyak pariwisata yang tematik, ya, tematik, ya, bagaimana menghubungkan Kota Kapur dengan Muara Jambi, ya, kemudian juga dengan apa situs-situs yang lain. Nah, ini informasinya ada di Pak Iskandar, dan pengetahuan tentang budaya, sejarah, kalau Bangka Belitung tidak lain, tidak bukan, Pak Elvian ini adalah ahlinya. Baik, terima kasih kepada 3 narasumber, Pak Ahmad Elvian, sejarawan kita, kemudian Pak Evinati, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur, kemudian Pak Iskandar Siregar, sebagai Kepala BPCB Jambi. Dan tentu saja, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia di bawah komando Bu Yayu dari Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, atas terselenggaranya seri webinar Jalur Rempah, dan juga para peserta semuanya. Jangan bosan-bosan ikut bergabung dalam seri webinar Jalur Rempah berikutnya. Spice of the World. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.